kalau untuk teman-teman kalau mau ke jabatan mending lewat depan aja, soalnya kalau lewat depan aman ya. Waduh. Oke, dari bawa motor kita harus jalan ke situ tempatnya. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sidik jutul. Ini teman kita mau ikut melu ya? Jabatan. Saiki. Di. Try. Aduh, saya batuk, geng. Oh iya, ban saya gembos bocor ini. Kak. Oke, Lur. Posisi jawatan itu ada di Bencolo ya, dan kita masih berada di area Jajak. Untuk perjalanannya ya seperti ini, mendung-mendung syahdu. Untuk kali ini kita itu jangan pernah ditiru ya, soalnya ini saya mau lewat belakang jawatan, tapi lewat belakang. Biasanya tuh kita lewat depan ya, tapi ini kita lewat belakang. Kenapa lewat belakang, Bang? Ya, soalnya kalau kita lewat depan kan udah biasa, jadi kita lewat belakang. Depan belakang bisa gitu. Semoga saja nggak hujan loh ini. Wah, mengerikan kalau hujan. Jadi jawatan itu merupakan suatu tempat ya yang dikelola, dan di situ ada sebuah banyak pohon terembesi yang sudah berumur ratusan tahun, bahkan ribuan. Iya, bahkan ribuan. Soalnya untuk pohon-pohon gede-gede seperti itu tidak seperti manusia yang punya akte, jadi kita itu nggak bisa tanpa ada sebuah penelitian khusus untuk memantau kapan tumbuhnya sebuah pohon sampai mereka berkembang biak menjadi besar dan seperti itu. Wih, lancar lah yang ngomongnya. Jadi ini ada kawan ya, ada penunjuk arah, jadi saya berani. Kalau nggak ada penunjuk arah, kayaknya saya nggak berani deh. Wah, kita barbar dikit. Jadi kalau untuk teman-teman kalau mau ke jabatan mending lewat depan aja, soalnya kalau lewat depan itu pemandangannya, suasananya itu dapet banget. jadi jadi saat ketika Anda bayar tiket sampai ke dalam itu mantep kalau di sono, kalau lewat depan. Kalau ini saya lewat belakang, saya suka belakang. Enggak, suka depan kok. Emang kalau kita rekod lewat depan juga bisa sih, tapi ya itu tadi teman-teman kan banyak yang lewat depan. Nah sekarang kita lewat jalur belakang. Kuburan Celuring teman-teman, wah hijau ya, hijau-hijau. TPU Desa Celuring. Apa ini ya? Bentar. Towerku ya. SD ini mana sih? Kayaknya itu tadi. Apa ini SD? Sini nggak ada SD. Oh, SD nanti. Iki ya? Bukan. Woi, SD-nya mana? Oh ini. Oh ini. Oh, iki ketua kelas. Ketua. Oh iki SMA. Oh SMA ku. Bentar, Lur. Apa ngarep iku ya? Iku ngarep. SD ya? Ini kah? SD. Apa iki? Wah, kita harus. Jadi di sini tuh banyak pintu masuk ke sono, tapi nggak tahu yang mana. Tak WA nih. Saya tak muter-muter lagi teman-teman.
Memang kalau kita nggak ngandalin GPS tuh ya gini seluruh. Kayaknya ini sih. Oh, ini SD kan tulisannya SD kan iku. Rusak iku. Oh iya SD. Oh iya iku SD ya. Oh iya SD 5. Jadi kita masuk bener ini teman-teman. Nah, ini SD. Tulisannya hancur loh. Jadi kita masuk. Nah, sini ini tulisannya SD. Pokoknya banyak tower 3 itu baru kita masuk. Wah, ada kuburan lor. Ini ada kuburan teman-teman. Ini dia SD Negeri 5 Anjoro. Ternyata dia sudah di situ. Jadi kuburan lurus. Oke. Ini rumah kosong lagi. Di sini banyak rumah kosong. Oke lur, kita geser. Kuat enggak? Oh, ini ada jembatan. Dawur. Oke lur. Kini oleh ya. Lah. Kelar kita putar-putar sedikit. Jadi ini pohon terembesinya ya. Ini puluhan tahun. Enggak ono toko buka di sini. Jabatan. Kita naik motor ini pusatnya di sini. Jadi untuk teman-teman yang mau ini sih cukup enggak. Oke, gak ada toko buka. Ini uang kok kering. Sekelur, ini dia jabatannya tuh di sini. Nah, jadi teman-teman kalau mau masuk lewat sini aja. Nah, kalau lewat sini bagus, cuma kita nggak bisa ya. Cari bawa motor, kita harus jalan ke situ tempatnya. Wah, keren, asli keren, mantap. Kita coba riwi dulu. Kalau dulu itu di sini bukan sebuah wisata seperti ini ya. Dulu cuma ya kayak hutan gitu, hutan lindung gitu. Nah, sekarang udah dikelola. Soalnya kata orang-orang the ring of apa itu, the ring itu loh. Kalau kita tadi muter lihat sini ya. Di sini juga banyak tempat-tempat kayak itu padepokan. Cuma tempat hati-hati ya, soalnya di sini tuh rumput. Rumput sekali. Ular banyak. Bayangkan kalau kesini jam-jam pagi gitu, keren. Bisa kita lewat situ, bisa lewat sini juga bisa. Ah.
ya toh pohonnya itu ditumbuhi pohon, pohon ditumbuhi pohon, gimana maksudnya? Saya aja sedikit pusing kalau kesini, soalnya jalurnya itu banyak, kita nggak tahu mesti kemana. Cuma kalau pohonnya ya seperti ini teman-teman. Ini juga ada warung tapi tutup ini. Warung pinggir sawah lur. Pohonnya gede banget. Ini kalau udah lapuk dibiarkan aja, nggak dipotong, biar mereka jatuh-jatuh sendiri. Ya beberapa tahun yang lalu ada yang jatuh juga. Wah, gak iso iki. Ternyata di sini ada palang pintu. Emang gak oleh rono ya? Ya. Oh iya ya. Kita diarahkan sama ibunya. Kenapa kita lewat sini? Oh gitu. Eh, rungkut lur. Iya bu. Kita keluar aja. Ini ada kopi es. Adikmu toh? Adikmu? Adik ini makin ini gak bisa ya? Metu? Iya toh? Yakin? Oke, kita keluar. Oke lor, jadi itu tadi sekilas info putar-putar yang namanya pohon terembesi jawatan. Jadi kalau teman-teman mau kesini monggo silahkan, keren banget ini. Ini wisata alam di jawatan Benjeruk Banyuwangi. Oke, sekian dari video gabut.